الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادات علي بعلي وصولهم وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadd lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluhi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman Ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Jalbar mata'ana Allah Ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Habib Alwi Al-Bar mata'ana Allah Ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wa para asatiz, para hawaib, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin yang insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini secara khusus saya ingin menerangkan terkait bahasa Suryani dari sisi, kalau bahasa ilmiah disebut ontologi, epistemologi. Ulama-ulama kita memiliki rumusan, yaitu satu kajian ilmiah yang mereka sebut dengan mabadi ilm, prinsip dasar pembahasan suatu ilmu. Mereka katakan inna mabadi'a kulli fannin ashratun al-haddu wal-mawdu'u thumma thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi'u wal-ismu wal-istimdadu hukmu syari'i masailu wal-ba'du bil-ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Sesungguhnya prinsip dalam satu kajian keilmuan itu ada 10. Yang pertama, al-had, definisi, pengertian, baik secara etimologi maupun secara terminologi, lugatan wastilaha, secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian al-maudhu', tema yang dibahas. Kemudian ats-tsamarah, buah atau kesimpulan yang bisa kita petik. Kemudian nisbah, kedudukan ilmu tersebut. Fadluhu, kemudian kemuliaannya, keutamaan daripada ilmu tersebut. Al-wadi', siapa yang mencetus ilmu tersebut. Wal-ismu, al-ismu, nama ilmu itu. Al-istimdad, referensi atau rujukan. Al-istimdadu. Kemudian hukmu syari', hukum syariat mempelajari ilmu tersebut. Kemudian naam, hukmu syari', masail, masalah-masalah dalam kajian ilmu tersebut. Nah, ini rumusan yang telah diramu oleh para ulama.
Yang pertama yang kita bahas, apa sih definisi bahasa Suryani itu? Haddu al-lughah as-suryaniyah. Bahasa Suryani ini atau bahasa Surya adalah satu bahasa yang berasal dari wilayah yang disebut Bulan Sabit Subur atau Arab Timur. Dinamakan Bulan Sabit Subur karena secara geografis bentuknya seperti bulan sabit wilayah tersebut. Di zaman kita saat ini mencakup beberapa wilayah diantaranya Mesir, sebagian wilayah Turki, kemudian Kuwait, ada yang memasukkan Siprus juga, Irak dan sekitarnya, itu disebut wilayah bulan sabit. Nah, bahasa Suryani ini diutarakan di wilayah-wilayah tersebut. Begitu juga di wilayah Timur Arab. Dinamakan wilayah Timur Arab juga, mereka menggunakan alat komunikasi atau bahasa setempat yang mereka gunakan di masa itu, bahasa Suryani. Khususnya orang-orang Nasrani Arab. Orang-orang Nasrani bangsa Arab, nah mereka menggunakan bahasa tersebut. Namanya bahasa Suryani. Al-lughah as-suryaniyah. Ini secara definisi. Dan komunitas bangsa Arab yang beragama Nasrani, mereka menggunakan bahasa ini sebab Nabi Isa alaihissalam itu berbahasa Suryani. Kitab Injil yang asli juga berbahasa Suryani, sehingga menjadi bahasa agama mereka yang dinisbatkan, ya, diklaim dinisbatkan kepada Nabi Allah Isa, dan kitabnya adalah kitab Injil. Itu menggunakan bahasa Suryani. Kemudian tema yang dibahas terkait bahasa Suryani ini yaitu Al-Kutub Al-Qadimah, kitab-kitab terdahulu, diantaranya Injil, itu sebagai tema kajian bahasa Suryani. Dan juga temanya adalah lughah, ya, lughatul anbiya wal mursalin, bahasa-bahasa para nabi, para rasul terdahulu. Dalam satu pendapat, Nabi Adam awalul lughah kan yatakallamu biha, Nabi Allah Adam alaihissalam, awal bahasa yang dikomunikasikan oleh Nabi Adam adalah bahasa Suryani. Kil, ya, siago tamrid. Ada satu pendapat menyatakan demikian. Sehingga bahasa ini dianggap juga bahasa yang umurnya sangat sangat tua. Begitu juga bahasa Arab. Nabi Adam berbicara dengan berbagai macam bahasa. Semua bahasa Allah ajarkan kepada para nabi. Semua nabi mengetahui bahasa-bahasa tersebut tanpa terkecuali. Termasuk juga Nabi Adam. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, mengajarkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Dan Allah menciptakan manusia. Di situ yang dimaksud Nabi Adam. Al-Muradu bil-insan, Nabi Allah Adam. Allah menciptakan manusia yang bernama Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam.
wa 'allamahul bayan, dan Allah mengajarkan kepadanya al-bayan. Dalam tafsir Abu Ja'far At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, juga di dalam tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dan ulama tafsir lainnya, yang dimaksud al-bayan adalah al-lughat, bahasa-bahasa. Jadi Nabi Adam menguasai seluruh bahasa yang saat ini kita berbicara dengan bahasa tersebut. Sumber awalnya itu dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini pernyataan para al-mufassirun, para ulama ahli tafsir. Bahkan di Oxford, satu universitas di Inggris yang terkenal itu, punya satu fakultas khusus. Mereka menamakan the mother of language, ibu dari semua bahasa, ummul lughat, ummul lughat, induk, ibu dari seluruh bahasa yang ada. Ternyata yang dibahas apa? Bahasa Arab. Maka pendapat lainnya menyatakan Nabi Adam itu berbicara bahasa Arab, kadang juga bahasa Suryania, al-lughah Suryania, kadang juga bahasa Ibrania, kadang juga bahasa Zanzia, dan bahasa-bahasa lainnya. Karena pada waktu itu komunitas masyarakat yang ada ya hanya Nabi Adam dan anak turunannya, sehingga beliau ajarkan bahasa-bahasa tersebut ke masing-masing anak turunannya. Cabang dari bahasa Suryania disebut bahasa Aram, Aram Timur, yang nanti ditarik ke atas dari keturunan Nabi Adam yang bernama Kanaan. Nah, sumber bahasa Suryania dari Kanaan disebut lughah Bani Kanaan. Ya. Dan semua para nabi diberikan keistimewaan mereka bisa berbicara seluruh bahasa. Akan tetapi bahasa yang mereka gunakan disesuaikan dengan tempat tinggal mereka. Selain Nabi Adam, kalau Nabi Adam memang komunikasinya banyak bahasa, tapi kalau nabi-nabi lainnya itu disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal dan masyarakat yang ada. Bahasa apa yang mereka gunakan, maka mereka akan berbicara dengan bahasa tersebut. Dan kitab suci yang Allah turunkan juga mengikuti bahasa mereka. Dalilnya di surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 4, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih." Tidaklah kami mengutus seorang rasul terkecuali mereka berbicara dengan bahasa kaumnya. Kata lisan di sini maknanya lughah, bahasa. Dalam faedah ilmu bahasa Arab, kalau lisan kita muzakarkan, kita jadikan dia sebagai muzakkar, laki-laki, maka maknanya adalah lidah. Al-lisan jika dimuzakarkan maknanya adalah lidah. Seperti satu ungkapan ya, al-lisan jirmuhu sogir wa jirmuhu kabir. Lidah bentuknya syakluhu, bentuknya kecil namun bahayanya besar. Di situ lisan diartikan lidah. Tapi di ayat tadi surat Ibrahim ayat 4 yang dimaksud lisan di situ adalah lughah, karena dia dimuannaskan. Jadi lidah kalau muannas artinya bahasa. Lisan kalau muannas artinya bahasa, lisan ya. Kalau muzakkar artinya lidah. Ada satu kamus terkenal bahasa Arab judulnya Lisanul Arab, karya Al-Imam Ibnu Manzur. Itu artinya bahasa Arab. Kamus bahasa Arab atau bahasa dari bangsa Arab. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa berbahasa Suryani, bisa bahasa Ibrani,
Semuanya beliau bisa bahasa. Akan tetapi beliau berbicara bahasa Arab dengan dua alasan. Yang pertama, Allah memilih bahasa Arab untuk menerjemahkan firman-Nya yang disebut dengan Al-Quran. Allah yang pilih itu bahasa. Jadi bahasa terbaik bahasa Arab, karena kitab yang terbaik Al-Quran, nabi yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Maka yang nabi utarakan bahasa tersebut adalah bahasa yang terbaik dan terpilih. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ya nabi tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah yang mereka komunikasi sehari-harinya menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Ibrani, Suryani, dan bahasa-bahasa lainnya, beliau mampu berbicara dengan semua bahasa. Nah, sehingga ulama-ulama terdahulu, minal muhaddithin, dari kalangan ulama ahli hadis, ketika mereka menjelaskan dengan makna jawami'ul kalim, ada dalam hadis Nabi katakan, inni utitu jawami'al kalim wa khawatimah wa ukhtusirali ikhtisara wa ukhtusirali ikhtisaran. Saya diberikan jawami'al kalim dan penutup-penutupnya, serta saya diberikan oleh Allah mengucapkan kalimat yang sangat ringkas. Ini riwayat ada di dalam kitab Musnad Al-Imam Abi Ya'la Al-Musili atau Al-Mausili, yang lahir tahun 210 Hijriah, wafat 308 Hijriah. Nabi bersabda, aku diberikan jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Sebagian ulama mengartikan ma qalla lafzuh wa kafura ma'na. Lafadznya sedikit tapi maknanya luas. Itu namanya jawami al-kalim. Pendapat ini juga bisa dibenarkan karena banyak sekali hadis-hadis Nabi yang singkat tapi ketika dikaji maknanya begitu luas. Akan tetapi ada juga sebagian ulama mengartikan makna dari jawami'ul kalim adalah Nabi bisa menguasai seluruh kumpulan bahasa. Seluruh bahasa. Maka jawami' artinya kumpulan-kumpulan. Al-Kalim adalah komunikasi bahasa. Jadi Nabi mampu berbicara seluruh bahasa. Ini yang menjadi dalil bahwa bahasa yang ada saat ini itu semua para Nabi mengetahuinya. Akan tetapi mereka berbicara sesuai bahasa di mana mereka tinggal. Nabi Musa alaihissalam, beliau berbicara menggunakan bahasa al-lughah al-ibraniyah, bahasa Ibrani. Kitab Injil, kitab Taurat juga berbahasa Ibrani. Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam berbicara dua bahasa, bahasa Aram. Bahasa Aram inilah nanti cabangnya bahasa Suryani. Yang paling awal bahasa Aram. Kalau kita ambil pendapat Nabi Adam berbicara bahasa Suryani, maka pemahamannya adalah bahasa tertua juga bahasa Suryani. Tapi kalau pemahamannya Nabi Adam berbicara bahasa Arab, maka bahasa Aram itulah yang nanti melahirkan bahasa Suryani. Sekalipun bahasa Suryani ini bisa juga kita katakan adalah bahasa yang hampir sama dengan bahasa Arab dan hampir sama dengan bahasa Aram, karena bahasa Aram itulah yang melahirkan bahasa Suryani. Nabi Daud wa Nabi Sulaiman berbicara bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Maka kitab Zabur juga adalah bahasa tersebut. Nabi Isa alaihissalam, beliau berbicara bahasa Suryani. Maka kitab Injil juga yang asli berbahasa Suryani. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beliau berbicara menggunakan bahasa Arab yang fasih, maka Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab yang fasih di dalam kitab Qasasul Anbiya disebutkan, yang pertama kali berbicara bahasa Arab yang fasih, ya, sebelumnya ada kaum Ad, kaum Tsamud, mereka juga disebut bangsa Arab. Tapi yang berbicara secara fasih bahasa Arab adalah Nabi Allah Ismail. Kemudian punah bahasa Arab fasih tersebut hingga nanti Allah ajarkan bahasa fasih, bahasa Arab yang fasih itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afsahun nas bilugha Arabiyah, manusia yang paling fasih berbicara bahasa Arab adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buah atau manfaat kita belajar bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Suryani. Kalau bahasa Suryani ini manfaatnya yang pertama adalah kita bisa mengetahui, ya, peninggalan-peninggalan baik secara tekstual maupun secara naskah-naskah kuno itu masih ada yang menggunakan bahasa Suryani. Dan penduduk Nasrani yang berbangsa Arab yang tinggal di Jazirah Arab yang mereka beragama Nasrani itu masih mempertahankan bahasa Suryani sebagai alat komunikasi mereka sehari-hari, ya, bahasa lokal mereka. Manfaat yang berikut, kita ketika mempelajari bahasa Suryani dan bahasa-bahasa asing lainnya itu kita aman dari tipu daya. Dalam riwayat dikatakan man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, dia aman dari tipu daya mereka. Tidak mudah dibodohi. Ya. Karena kita faham bahasa tersebut. Kemudian yang berikut, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa nisbah. Derajat daripada bahasa Suryani itu dikatakan oleh para ulama afdalul lughah ba'dah al-lughah al-arabiyah, paling afdalnya bahasa setelah bahasa Arab itu ada ulama berpendapat adalah bahasa Suryani, li'annaha lughatul anbiya wal mursalin, karena dia termasuk bahasa para nabi dan para rasul. Paling kurang yang disebutkan dalam hadis itu 4 orang plus ditambah Nabi Isa 5 orang. Artinya orang para nabi yang berbicara menggunakan bahasa Suryani yang disebutkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di riwayat Al-Imam Ibnu Hibban yang lahir tahun 270 Hijriah, wafat 354 Hijriah, di dalam sahihnya Nabi pernah menyampaikan kepada Abu Zar Al-Ghifari, ya Abu Zar, As-Suryaniyun Arba'atun, wahai Abu Zar, orang-orang yang menggunakan bahasa Suryani di kalangan para Nabi ada 4 orang, kata Nabi. Yang pertama Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam. Yang kedua Nabi Allah Syis alaihissalam. Yang ketiga Nabi Allah Ukhnuh ay Idris, Nabi Allah Idris. Dan yang keempat Nabi Allah Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Wa fi riwayah disebut Nabi Isa alaihissalam juga berbahasa Suryani. Artinya ini bahasa yang istimewa karena menjadi bahasa komunikasinya para nabi. Kemudian disebut juga setelah nisbah fadluhu, ay fadlu al-lughah as-suryaniyah. Keutamaan bahasa Suryaniyah ini di kalangan para sufi, kami mengutip satu kitab berjudul Al-Ibris. Al-Ibris ini karya Syekh Ibnul Mubarak. Beliau mencatat keterangan-keterangan ilmu dari sang guru bernama Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbaq Al-Hasani, seorang sufi kabir, wali, seorang wali min awliya illah,
yang diberikan ilmu laduni. Beliau mengatakan bahwa inna lughata suryaniya hiya lughatul arwah. Sesungguhnya bahasa suryaniya ini adalah bahasanya para ruh. Jadi ruh-ruh ini mereka berkomunikasi menggunakan bahasa suryaniya. Kemudian beliau mengatakan wa biha yatakhatabul awliya min ahli diwan fima bainahum. Dan ini juga adalah bahasa komunikasi yang biasa digunakan oleh para wali-wali. Kenapa yang digunakan bahasa suryaniya? Likhtisariha wa hamliha al-ma'ani al-kathirah. Karena bahasa suryani ini sangat ringkas dan mengandung lafad yang sangat simpel tapi maknanya luas, sehingga disenangi oleh para aulia. Bahasa kode mereka itu bahasa suryani, bahasa arwah bahasa suryani. Ada satu kitab karya Syekh Abdul Hamid bin Ali Al-Maliki berjudul Lawami'ul Anwar wa Raudul Azhar. Beliau sebutkan ketika ditanya apakah bahasa suryaniya ini ringkasnya itu, apakah bahasa Arab juga bisa sama memiliki keistimewaan yang sama secara semantik, ringkas padat. Maka dijawab di dalam kitab tersebut, la yablughuha, bahasa Arab yang umumnya digunakan tidak bisa menyamai ringkasnya bahasa suryani. Illa, ada kecuali, illa ma fil Qur'anil ajiz, kecuali yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang mulia. Di situ ada bahasa yang ringkas namun padat makna. Dalam ilmu balaghah disebut al-ijaz. Al-ijaz itu lafadznya singkat tapi maknanya sangat luas. Dalam ilmu balaghah disebut al-ijaz. Lawannya al-itnab. Al-itnab lafadznya begitu panjang tapi maknanya singkat. Nah, itu ada di dalam Al-Qur'an. Dan saya tambahkan, ada juga di dalam bahasa Arab secara umum jika menggunakan kaidah sastra. Al-ijaz wal itnab. Kemudian bahasa suryaniya ini juga, al-lughah as-suryaniya, diyakini oleh ulama sebagian, ya, sebagian ulama bahwa bahasa pertanyaan malaikat di dalam kubur itu bahasa suryani. Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Syarhus Sudur kurang lebih beliau simpulkan ada 3 pendapat terkait pertanyaan malaikat di dalam kubur kepada seorang hamba. Ada pendapat pertama menggunakan bahasa suryani. Pendapat kedua, malaikat bertanya menggunakan bahasa Arab. Pendapat ketiga, bahasa orang tersebut sehari-hari ketika dia hidup, bahasa apa yang dia gunakan, maka bahasa itulah yang nanti malaikat bertanya kepadanya. Nah, Imam As-Suyuti, beliau memiliki satu guru yang sangat alim, ya. Alim, al-faqih, al-muhaddith, al-mufassir, bahkan derajatnya mujtahid, bernama Al-Imam Al-Balqini. Al-Imam Al-Balqini adalah, Al-Balqini ini salah satu guru Imam As-Suyuti yang berpendapat bahwa malaikat bertanya kepada seorang hamba ketika meninggal di dalam kuburnya itu menggunakan bahasa suryani. Makanya Imam Suyuti buat syair itu, wa min ajibin ma taral ainani inna su'al qabri bi suryani. Afta bihadha syekhuna al-Balqini walam arah ligairihi bi'aini. Yang artinya, sungguh menakjubkan, saya belum pernah melihat satu pendapat yang menyatakan bahwa pertanyaan di kuburan itu menggunakan bahasa suryani. Namun saya dapatkan itu dari guru saya, Al-Imam al-Balqini. Dan tidak saya dapati dari pendapat ulama yang lain.
Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, beliau berpendapat bahwa yang paling kuat riwayat terkait pertanyaan malaikat kepada seorang hamba di dalam kuburannya adalah menggunakan bahasa Arab. Sebagaimana lafaz yang termuat di dalam talqin, fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillah ta'ala fa idza sa'alak man rabbuka. Ini nanti teksnya ada berbeda-beda ya. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka faqul lahumā bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal islamu dini wal qur'anu imami wal ka'batu kiblati wal qur'anu imami wal muslimun wal mu'minun wal muslimun wal muslimun wal mu'minun ikhwani adalah saudara-saudaraku. Di situ kan ditanya, siapa penciptamu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kiblatmu, apa imammu, siapa saudara-saudaramu. Itu kan menggunakan bahasa Arab sesuai lafaz talqin. Nah, ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kita Ahli Sunnah wal Jamaah itu meyakini adanya pertanyaan malaikat di dalam kubur, berbeda dengan kelompok Mu'tazila yang tidak meyakini hal tersebut. Di situ diterangkan, ya, kita jawab dengan lisan yang fasih, keyakinan yang benar. Kemudian waqul raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ala dzalika hayita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah taala minal aminin. Sabbataka Allah Ta'ala bil qawli thabit yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Kemudian ada amalan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Jadi beliau mengutip amalan dari Syekh Ibrahim Bajuri, pengarang kitab Hasyiah Bajuri dan Syarah Jawhari Tauhid, imam besar, ulama besar di Mesir, ada ulama besar di Madura di masanya Kiai Haji Khalil Bangkalan, itu berguru kepada Syekh Ibrahim Bajuri. Bahkan qil, satu pendapat mengatakan Kiai Haji Ahmad Rifai, ini sebelum lahirnya Syekh Hasyim Asy'ari, ya, mereka lebih dahulu, itu ulama besar, alim. Qil mengatakan belajar di Makkah 8 tahun, di Mesir 20 tahun. Ya, ahli sastra, ahli syair, pejuang. Ya, pejuang di masa beliau, masa penjajahan. Beliau berjuang lewat syair, membangkitkan semangat untuk melawan penjajah. Dan diasingkan di Ambon, kemudian di Tondano, Kampung Jawa Tondano. Dan Kil mengatakan dimakamkan di tempat tersebut, di Tondano. Asal Kendal kalau tidak salah, di Jawa. Nah, beliau juga dikatakan berguru kepada Syekh Ibrahim Bajuri. Ini Syekhul Islam, ulama besar. Beliau mengatakan bahwa nanti di kubur itu malaikat bertanya menggunakan bahasa Suryani, itu atrahim, atrahim, karihim, salihim. Nah, atrahim itu artinya gum ya Abdullah, bangun wahai hamba Allah, kata malaikat. Ya, padahal atrahim tapi artinya panjang. Gum ya Abdullah. Bahasa Suryani singkat tapi maknanya luas. Kemudian malaikat menyatakan lagi yang kedua, atrahin. Yang pertama pakai ha, atrahin. Yang kedua atrahin. Hahirif. Artinya apa? Fi man kunta,
kamu berada di mana sekarang? Karihin, karihin. Artinya man robbuka wa madinuka. Lihat, padahalnya karihin tapi artinya man robbuka wa madinuka. Siapa penciptamu, apa agamamu? Dan yang terakhir salihin. Salihin madza taqul fi hadzal rajul alladzi bu'itha fikum wa fil khalqi ajma'in. Apa pendapatmu tentang orang ini yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Sahih Bukhari itu malaikat membawa bitaqah, semacam bahasa sederhana apa ya, kartu yang di situ ada fotonya Rasul. Kemudian disodorkan kepada hamba tersebut yang ada di dalam kuburan. Kau kenal gak sama orang ini? Kalau dia kenal, oh ini Nabi Muhammad, selamat dia. Tapi kalau dia tidak mengenalinya, celaka dia, diazab. Nah, bahasa mengenal dan tidak mengenal, ini bahasa iman. Ini bahasa mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bahasa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan dihafal. Bukan dihafal. Bukan dicermati. Kita baca kitab Syama'il, kemudian kita mengambil keterangan-keterangan tentang fisiknya Nabi. Kemudian kita coba mengimajinasikan Nabi. Untuk dihafal, nanti di kuburan ada fotonya Nabi, saya bisa kenali. Enggak, ada bahasa mahabbah. Nah, orang kalau mahabbah pasti akan melihat Nabi dalam mimpi. Itu sebagai identitasnya Nabi SAW yang akan memperkuat kita mengenali Nabi di dalam kuburan. Maka ditanya, kenal gak sama orang ini? Kata malaikat. Itu artinya apa? Salihin. Panjang kan? Padahalnya salihin, tapi artinya bagaimana menurut kamu tentang orang ini yang diutus oleh Allah kepada kalian dan kepada seluruh makhluk? Kalau dia kenali, selamat. Kata Syekh Ibrahim Bajuri, itulah pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat di dalam kubur. Maka beliau tambahkan, faqad warat anna hifdha hadhil kalimati al-arba' dalilun ala husnil khatimah. Maka siapa yang menghafal kalimat tersebut berbahasa Suryani tadi, maka itu sebagai dalil insyaallah dia meninggal husnul khatimah. Itu menurut Syekh Ibrahim Bajuri, dikutip oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Dibaca berapa kali? Di Hasyiah Ibni Qasim juga ada riwayat tersebut yang sama persis dengan yang dinukilkan, merujuk kepada Syekh Ibrahim Bajuri. Itu dibaca 3 kali, ba'da subuh, ba'da asar. Atrahin, atrahin, karihin, salihin. Kemudian setelah kita bahas definisi, topik, kemudian samarah buah yang kita petik, kemudian pangkat dan kedudukan, keutamaannya, al-wadi', siapa orang pertama yang berbicara menggunakan bahasa Suryani? Maka tadi sudah diterangkan, Nabi Allah Adam alaihissalam dalam satu pendapat. Kemudian pendapat lain, Nabi Adam tadi berbicara bahasa Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan kalau mau membandingkan bahasa, Nabi mengatakan ahibbul Arab li thalathin, cintailah bangsa Arab karena 3, kata Rasul. Ini riwayat Ibnu Asakir yang lahir tahun 499, wafat 571 Hijriah. Nabi katakan cintailah bangsa Arab karena 3, li'anni Arabiyun, karena saya orang Arab. Wal Quran Arabiyun, dan Al Quran adalah menggunakan bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati Arabiyun, dan alat komunikasi penghuni surga adalah bahasa Arab. Dari riwayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa yang terbaik yang dipilih oleh Allah yaitu bahasa yang dikomunikasikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bahasa Arab. Makanya Nabi menerangkan 3 keutamaan tadi. Wal ismu, nama dari bahasa itu al-lughah as-suryaniyah, bahasa Suryaniyah. Wal istimdadu, referensi untuk bisa mengkaji bahasa Suryani
yaitu referensinya pertama al-kutub al-qadimah, kitab-kitab terdahulu yang naskah-naskah klasik berbahasa Suryani atau bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab Nasrani. Juga mereka sampai sekarang masih berkomunikasi dengan bahasa Suryani. Atau al-kutub al-qadimah atau an-nusakh al-qadimah, atau kitab-kitab terdahulu dan naskah-naskah terdahulu, ini masih ada di museum-museum. Mereka menjaga dengan baik yang berbahasa Suryania. Tapi yang Injil yang asli, asli berbahasa Suryani itu sampai saat ini belum ditemukan. Begitu juga Taurat yang menggunakan bahasa Ibrani itu tenggelam, ada yang mengatakan di Laut Merah. Yang aslinya itu di zaman Nabi Musa tenggelam di situ. Setelah zaman Nabi Musa ada Nabi Samuel. Beliau Nabi Samuel juga tidak mendapati kitab Taurat yang asli yang dibukukan. Tapi beliau menghafal kitab Taurat, Nabi Samuel namanya. Kemudian al-wadi' na'am ismu al-istimda hukmu syari'i, hukum syariat mempelajari bahasa Suryani. Bagaimana hukumnya dalam agama kita? Secara umum mempelajari bahasa asing hukumnya anjuran, mustahab. Anjuran. Ya. Dalilnya adalah pertama dalam kaidah usul fiqih al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah fiqih ya, bukan usul fiqih, al-qawaid al-fiqhiyah mengatakan al-hukmu lil wasail hukmu lil maqasid, hukum kepada wasilah adalah hukum kepada tujuan. Jadi wasilah itu mengikuti tujuan. Sehingga di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi memerintahkan beberapa sahabat yang memang cerdas untuk belajar bahasa asing. Di antaranya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Nabi belajar bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Sebagaimana yang beliau nyatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allama as-Suryaniyah. Nabi memerintahkan saya untuk belajar bahasa Suryani. Fir riwayah Ibrani, karena nanti ada korespondensi dengan mereka menggunakan bahasa mereka. Itu Zaid bin Thabit diperintahkan membalas suratnya dan membacakan surat tersebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi faham. Cuma ini sebagai simulasi bahwa belajar bahasa asing itu tidak terlarang. Tergantung tujuannya apa. Kondisional. Kalau tujuannya untuk sesuatu yang mulia, maka menjadi mulia. Tujuannya untuk sesuatu yang tidak mulia, maka dia menjadi tidak mulia. Dan luar biasanya, keterangan dari Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah menyebutkan dalam kitab Siyaru A'lami Nubala, itu Sayyidina Zaid bin Thabit belajar bahasa Ibrani dan Suryani itu hanya nisfu syahr, 15 hari. 15 hari sudah kuasai bahasa. Wah. Kalau ada orang kayak begini zaman sekarang tempat kursus tutup. Iya. 15 hari belum sampai 1 bulan sudah kuasai. Wa kadzalika Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dalam riwayat belajar bahasa asing 3 hari sudah kuasai, bisa bicara, bisa tulis dengan sastra-sastranya yang sangat tinggi. Ini keterangan saya dapat dari guru saya, tidak saya temukan dalam naskah kitab. Ada salah satu guru saya mengatakan Imam Ali belajar bahasa Habasyah, bahasa Afrika, yang di mana di situ ada sahabat-sahabat yang juga selain menggunakan bahasa Arab, mereka juga menggunakan bahasa mereka. Sayyidina Bilal orang Afrika, Ethiopia, menggunakan bahasa Afrika. Itu Imam Ali belajar 3 hari saja bisa bahasa Afrika. Dan sekretaris Nabi SAW yang ada di samping Nabi itu kalau dihitung kurang lebih mereka menguasai 7 bahasa. Jadi bukan hanya bahasa Arab. Ada bahasa Afrika, di situ diwakilkan juga oleh beberapa sahabat yang berkomunikasi dengan bahasa Arab dan juga bahasa Afrika. Ada Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah. Ya, Sayyidina Bilal bin Rabah, ya. Bukan Abi Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian ada juga yang menggunakan bahasa Persia,
Selain juga bahasa Arab, beliau juga berkomunikasi dengan bahasa Persia, yaitu Sayyiduna Salman Al-Farisi, karena beliau orang Persia. Ada juga sahabat yang berkomunikasi selain bahasa Arab, beliau juga bisa bahasa Romawi, yaitu Suhaib Ar-Rumi. Ada juga yang menggunakan bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang Yahudi, diantaranya Sofia. Kemudian ada juga yang menggunakan bahasa Suryani, Zaid bin Thabit, Wali Imam Ali bin Abi Thalib juga bisa nih bahasa-bahasa ini semua. Kemudian ada juga yang menggunakan bahasa-bahasa Gabail, ya, suku-suku Arab yang waktu itu setiap lahja mereka berbeda. Setiap suku punya dialek Arab yang berbeda. Itu yang kuasai secara keseluruhan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan seluruh bahasa-bahasa yang ada, ya. Kurang lebih ada 6 atau 7 tuh. Sekretaris-sekretaris Nabi itu mereka menguasai banyak bahasa. Bahasa Kiptia juga, lupa. Bahasa Kipti, bahasa dialek Mesir klasik, Mesir kuno. Di antaranya adalah Maria Kiptia. Beliau menggunakan bahasa Kipti yang klasik. Artinya apa? Bahwa belajar bahasa asing tidak dilarang, bahkan anjuran. Sekretaris Nabi bisa beberapa bahasa. Bahkan Nabi memerintahkan Sayyidina Zaid bin Thabit belajar bahasa asing. Tapi yang paling utama bagi kita seorang muslim adalah mempelajari bahasa Arab. Jangan jago bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, tidak paham. Ini yang jadi prioritas. Kalau ulamanya itu wajib belajar bahasa Arab. Ulamanya wajib, bukan sunnah. Mau memperdalam apa? Ilmu tafsir Al-Quran. Jangan dulu tafsir, bisa bahasa Arab tidak? Belum bisa, jangan bicara tafsir. Bahasa Arab dulu, belajar itu nahu, belajar itu sorof, belajar itu balagah, ya, ilmu balagah, bayan, ma'ani, badi, al-kawafi, arud, dan seterusnya. Mau belajar hadis. Oh, ini berkaitan ilmu agama. Bisa bahasa Arab tidak? Belum bisa. Belajar bahasa Arab dulu. Makanya diistilahkan bahasa Arab ini adalah ilmu alat. Ilmu alat untuk bisa mengkaji ilmu agama Islam. Bagaimana bisa kita mengkaji ilmu agama Islam sedangkan alatnya tidak ada? Alatnya dulu ini. Gitu. Nah, ini juga jangan disalahpahami, sehingga nanti kalau harus yang menyampaikan ajaran agama Islam, dakwah ini harus yang berbahasa Arab, maka akan sangat sedikit orang yang nanti khutbah Jumat misalnya, yang ceramah juga sedikit. Yang dimaksud di sini adalah ulama-ulama yang mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajar fikih, dia harus menguasai bahasa Arab terlebih dahulu. Tapi kalau ngajak kebaikan, silakan, tidak harus bisa bahasa Arab. Ngajak orang sholat, ada riwayat-riwayat yang tidak multi tafsir dan tidak sulit untuk dipahami, dan dia bertanya kepada yang berilmu, maka tidak ada masalah untuk menyampaikannya itu. Taib. Nah, ulama terdahulu mereka itu luar biasa. Kita tidak berbicara para nabi. Para nabi itu di atas dari seluruh manusia. Gak bisa dibanding-bandingkan nabi dengan siapapun. Kalau mereka bukan magom para anbiya, pasti jauh di bawah. Ada yang bangga dengan filosof. Para filosof cerdas-cerdas. Socrates, Demokrates, Plato, Aristoteles, dan seterusnya. Itu gak ada bandingannya setetes dari ilmunya para anbiya. Apalagi ilmuwan-ilmuwan modern, Einstein dan seterusnya. Isaac Newton, Thomas Alva Edison. Gak dapat setetes dari sekian lautan ilmu para anbiya, itu tidak bisa dibandingkan. Makanya satu ilmuwan di Jerman namanya Anne Mary Skimmel. Ini orang Jerman, perempuan. Dia menulis biografi Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Dia mengatakan bahwa siapa yang membandingkan Nabi dengan manusia lain, maka sungguh dia sudah menistakan Nabi Muhammad. Karena gak bisa dibandingkan Nabi Muhammad dengan manusia lainnya. Sehingga dianggap kalau struktur
Ranking satu manusia yang paling berpengaruh peradaban di dunia ini adalah Nabi Muhammad nomor satu. Ada di buku itu Michael Hart. Kalau mazhabnya ini miris kimil, dia menolak itu. Karena di bawah Nabi itu perbandingannya tokoh-tokoh yang mereka banyak bukan para Nabi. Sehingga tidak bisa dibanding-bandingkan. Kalau bisa, akan dinyatakan oleh beliau, Nabi Muhammad di atas nomor satu itu. Keluar dari nomor satu itu. Dia punya wilayah tersendiri, gak bisa dibanding-bandingkan. Coba antum lihat bagaimana ketajaman, zauq dan pikiran para ulama terdahulu. Kalau mereka mengarang kitab tentang kisah-kisah para nabi, kan judulnya Qososul Anbiya. Di situ mereka bahas dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tapi mereka tidak masukkan Nabi Muhammad SAW dalam pembahasan itu. Dipisahkan, kalau Nabi Muhammad tersendiri, namanya As-Sirah Nabawiyah. Kenapa dipisahkan? Karena ini manusia yang satu ini istimewa. Dia gak bisa digabung-gabung dengan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama memisahkan Sirah Nabawiyah dengan Qososul Anbiya. Sekalipun ada kutipan-kutipan, tapi tidak lengkap. Maka muncul satu ilmu yang namanya ilmu yang mengkaji tentang Nabi Muhammad. Baik dari syama'il sifatnya, baik dari dalail mu'jizatnya, baik dari khosois keistimewaannya, baik dari fadail keutamaan-utamaannya, dan baik juga dari biografinya As-Sirah Nabawiyah. Lima ilmu hanya menerangkan sosok pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Nah, ulama terdahulu seperti Al-Imam Ali Ridho itu disebutkan dalam manaqibnya, kalau berdakwah di satu negara, beliau berdakwah menggunakan bahasa negara tersebut. Itu Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim. Dan Nabi perintahkan hadithun nas bima ya'rifun dalam hadis Sahih Bukhari yang lahir 194 wafat 256 Hijriah. Kalau menyampaikan sesuatu, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Sehingga bahasa ini sangat penting. Dalam riwayat yang lain dikatakan khatibun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah, berbicaralah kepada manusia sesuai apa yang mereka ketahui. Bahkan Allah Ta'ala buat undang-undang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Inna ma'asyiral anbiya, sesungguhnya kami segenap para nabi, umirna, kami diperintahkan oleh Allah, an nukalliman nasa ala gadri ugulihim, untuk kami berbicara kepada manusia seukuran kadar akal mereka. Bagaimana bisa tersampaikan apa yang disampaikan oleh para nabi terkecuali harus lewat bahasa, dan bahasa tersebut sesuai orangnya. Kalau ini adalah orang Arab, maka bahasa Arab. Kalau ini orang menggunakan bahasa Ibrani, maka disampaikan bahasa Ibrani. Orang ini bisanya bahasa Suryani, maka para nabi akan menyampaikan dengan bahasa Suryani. Ini dalil bahwa para nabi bisa seluruh bahasa. Ada satu sufi bernama Said Ibrahim Ad-Dasuki. Ini dinukil oleh Syekh Abu Hab Sya'roni yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Juga dinukil oleh Al-Ghadi, ya, Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya, ensiklopedia keramat para wali. Ada Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki dikatakan kana yatakallamu bil ajam wa suryaniyah wa suryani wal ibrani wal janzi wasairil lughatut tuyur wal wuhush. Beliau diberikan keramat oleh Allah bisa berbicara seluruh bahasa asing. Bahasa Suryani beliau berbicara, bahasa Ibrani beliau berbicara, bahasa Arab beliau berbicara, bahasa Zanzi beliau berbicara. Semua bahasa manusia itu beliau bicara. Tamu yang datang asalnya dari mana? Dari Yahudi, orang Yahudi. Bahasa Ibrani. Dari mana tamu? Arab, bahasa Arab. Dari mana? Biasa menggunakan bahasa Suryani. Beliau berbicara bahasa Suryani. Itu seorang wali. Ibrahim Ad-Dasuki, bahkan seluruh bahasa burung-burung juga beliau mampu, dan seluruh bahasa hewan beliau mampu berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Ini levelnya seorang wali. Bagaimana dengan anbiya? Dan bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Ibnu Taimiyah, Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah,
Saya baca di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah, di situ ada kutipan biografi beliau. Walaupun bukan masuk ke kitab itu ya. Mungkin cetakan memasukkan biografi beliau, saya baca di kitab itu. Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Wasitiyah nama tempat. Bukan artinya moderat, bukan. Beliau Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang lahir 661 Hijriah, wafat 728 Hijriah, dikatakan di situ bahwa beliau mampu berbicara bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Bahkan dikatakan bahwa beliau mampu berbicara bahasa Suryani yang masih asli sebagaimana Nabi Isa pernah utarakan bahasa itu. Nah, dari sinilah beliau menjadi kristolog, salah satu ulama yang juga mengarang kitab tentang studi kritis terhadap pemahaman Nasrani. Beliau tulis kitab Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Ad-Din Al-Masih, yang membahas tentang studi kritis tentang pemahaman agama Nasrani. Itu ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian yang terakhir, Al-Masail, masalah. Masalah di dalam mempelajari bahasa-bahasa asing ada masalahnya. Terutama bahasa Suryani ini banyak dijadikan mantra. Mantra-mantra perdukunan banyak menggunakan bahasa Suryani. Ya. Sehingga ditemukan juga ada yang maknanya baik, dijadikan wirid. Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki memiliki kitab Al-Hizbus Sagir Wal-Hizbul Kabir. Itu di dalamnya ada bahasa Suryani. Dan beliau menganjurkan menggunakan doa, menggunakan bahasa Suryani di dua doa yang beliau ajarkan. Tapi Imam Tirmizani melarang. Begitu juga ada kitab namanya Syamsul Ma'arif. Syekh Al-Buni juga banyak di situ bahasa Suryani. Dan Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir 909 wafat 974 Hijriah, dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah beliau mengatakan kalau kita membaca satu amalan dari bahasa-bahasa asing khususnya, jangan langsung diamalkan, tapi cari tahu dulu artinya apa. Tahu-tahu ternyata sedang manggil setan sama iblis. Maka beliau katakan kalau mengamalkan sesuatu, ini bukan hanya bahasa Suryani dan bahasa apapun, termasuk bahasa Arab juga, banyak disalahgunakan untuk dijadikan mantra-mantra yang isinya bertentangan dengan ajaran Islam. Yang di situ ada sanjungan kepada iblis dan syaitan, dijadikan mantra-mantra yang menyimpang. Kata beliau, hukumnya haram mengamalkan sesuatu, apalagi bahasa yang tidak kita pahami, terkecuali kita cari tahu dulu maknanya apa. Jangan sampai kita amalkan bertahun-tahun, kita berpikir ini amalan yang baik, ternyata di situ justru amalan yang tidak baik. Itu fatwa dari siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya punya satu kitab, ini kitab tertua selain kitab suci. Selain kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang diklaim Injil wa Taurat, yang sampai sekarang masih ada. Aslinya bahasa Ibrani, tapi diterjemahkan ke bahasa Arab. Itu umurnya sama seperti umur Nabi Sulaiman, kitabnya. Sampai sekarang kitabnya ada, judulnya kitab Al-Ajnas. Itu menggunakan bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Arab. Banyak juga doa-doa di situ, dan juga mungkin ada oknum memasukkan bahasa Suryani, bahasa Ibrani di situ yang isinya mantra-mantra. Saya yakin tidak mungkin beliau yang menulis itu tujuannya untuk mantra, karena yang menulis ini namanya termaktub dalam Al-Quran, tapi dari lewat tafsir. Kalau kita membaca Al-Quran, ada kisah Nabi Sulaiman ini memindahkan singgasana Ratu Balqis. Qala ifritun minal jin ana atika bi qabla an taquma min maqami wa inni alaihi laqawiyun amin. Berkata jin ifrit kepada Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis yang ada dari Yaman pindah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu atau tempat berdirimu, dan aku mampu melakukan itu. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, kemudian berkata ada orang yang memiliki ilmu kitab. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam Mafatihul Ghaib mengatakan orang tersebut yang dimaksud adalah Asif bin Barhaya. Asif bin Barhaya itulah yang menulis kitab tersebut, namanya kitab Al-Ajnas, yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Sekarang masih ada kitabnya, masih dicetak kitab tersebut. Kata beliau, aku mampu memindahkan itu sebelum kau mengedipkan mata.
Subhanallah, ternyata betul-betul dipindahkan oleh Asif bin Barakhayah. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman lihat singgasana itu sudah pindah, ia mengatakan ini karunia dari Allah. Dalam tafsir dikatakan Asif bin Barakhayah ini adalah sepupu Nabi Sulaiman dalam satu kaul, satu pendapat. Dan beliau hafal Ismul A'zam, satu nama Allah yang istimewa. Jika berdoa dengan nama tersebut, minta apapun Allah akan ijabah. Namanya Ismul A'zam. Nah, ini pembahasan terkait bahasa Suryani ya. Tapi kita belajar bahasa Arab yang lebih penting ya. Bahasa Arab bantu kita dalam ibadah, baca doa enak kalau bisa bahasa Arab, ngafalnya mudah. Ya, kemudian bisa mengamalkan satu sunnah. Sunnah apa itu? Dalam mazhab Syafi'i sunnah kalau ada tolak bala tangannya, itu sunnah itu. Hadisnya banyak. Saya buat ta'liqat, kumpulan hadis dari Syekh Yasin Al-Fadani. Di situ ada kumpulan hadis riwayat dari Nabi Muhammad, sahabat dan tabi'in tentang kesunahan membalikkan telapak tangan ketika menolak bala. Nah, itu kan tahu arti dulu. Kalau rahmat begini, kalau bala daf'ul bala. Dari mana? Dari bahasa Arab. Membantu khusyuk setiap membaca Al-Quran dalam sholat juga bahasa Arab. Dan bisa mengambil referensi ilmu agama secara langsung dari kitab-kitab para ulama, mereka menggunakan bahasa Arab. Dan itu adalah bahasa Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling penting. Kita berbicara dengan bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na hadza jama' marhuma wa tafarraqan bi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka wa hamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa la fa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.